Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai lembaga Islam model percontohan yang ada di Kabupaten Tulungagung Selatan. Di bawah naungan Yayasan Masjid Besar Baitul Khair Bandung Tulungagung, LPI Al-Azhar berada tepat di pusat keramaian wilayah Kecamatan Bandung, serta berdampingan dengan pasar tradisional, pusat pertokoan, bahkan secara geografis berada di persimpangan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta merupakan jalur utama bagi wisatawan menuju Pantai Perigi, Pantai Gemah, dan wilayah jalur lintas selatan Pulau Jawa. Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar ini didirikan sejak tahun 2001 oleh Kiai Haji Rohmat Dailami, Dr. Randes Haji Mukani, dan Ustadz Rohmat Zaini, MPD-MPDI, bersama para kiai serta masyarakat Bandung dan sekitarnya. Didukung Masjid Baitul Khair Bandung seluas 1.458 meter persegi yang biasa digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan, masjid ini mampu memuat sekitar 2.000 jamaah. Selain itu, LPI Al-Azhar juga didukung dengan fasilitas gedung-gedung sekolah yang representatif, serta visi-misi dan strategi pembelajaran yang menggunakan manajemen santri terpadu. LPI Al-Azhar mampu berkembang pesat dalam dunia pendidikan Islam dengan telah melulusan lebih dari 2.000 santri. Saat ini Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar memiliki 114 ustadz-ustazah dan 4 jenjang pendidikan, antara lain 1. Jenjang playgroup yang berdiri sejak tahun 2001, saat ini memiliki 40 santri aktif. 2. Jenjang TK yang berdiri sejak tahun 2001, saat ini memiliki 137 santri aktif. 3. Jenjang MI yang berdiri sejak tahun 2006, saat ini memiliki 472 santri aktif. 4. Jenjang SMP yang berdiri sejak tahun 2015, saat ini memiliki 40 santri aktif. 5. Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Al-Azhar yang berdiri sejak tahun 2018, saat ini memiliki 25 santri aktif. Selain itu, LPI Al-Azhar Masjid Baitul Khair Bandung Tulungagung memiliki sebanyak 2.390 anggota keluarga yang terdiri dari 1.440 anggota keluarga dari wali santri dan 720 anggota keluarga dari ustadz dan ustazah. Berikut adalah gambaran profil singkat tentang LPI Al-Azhar Masjid Baitul Khair Bandung Tulungagung.